Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepada kita semua, kita bisa hadir dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya tahun akademi 2021-2022. Adik-adik semuanya, sebelum mengikuti kegiatan pendidikan di kampus, proses orientasi atau pengenalan kampus menjadi bagian yang penting dijalani. Tujuannya hanya satu, agar adik-adik ini cepat beradaptasi dengan sistem pembelajaran kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi. Memahami arti pentingnya sebuah pendidikan yang akan ditempuh bagi kehidupan kita, serta terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Namun kita harus memahami, dalam masa pandemi COVID-19 ini, semuanya dilakukan melalui via daring. Setahun lebih aktivitas dan kegiatan di kampus juga diselenggarakan secara online. Kebiasaan baru ini mudah-mudahan tidak mematahkan semangat kita, tidak menenggelamkan semangat kita, tapi malah sebaliknya, mengakarkan semangat kita, menguatkan jiwa kita. Karena semua ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan inovasi kita dalam melakukan pembelajaran, dalam menciptakan sesuatu yang baru. Dan saya yakin adik-adik yang hari ini masuk dalam Universitas Negeri Surabaya adalah orang-orang pilihan yang mampu menciptakan sesuatu yang baru dan menciptakan suatu kebanggaan bagi bangsa dan negara, terutama kota Surabaya. Saya sebagai wali kota Surabaya mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. UNESA untuk Indonesia tangguh. UNESA satu langkah di depan. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. KCTV.